Penangkapan terduga bandar narkoba yang telah lama menjadi target operasi Polsek Indrapura atas nama Suryanto alias Tony berjalan dramatis. Pada saat penyergapan, Brigadir Polisi Mediansyah bersama dua rekannya berusaha memberhentikan sepeda motor milik tersangka. Ketika melihat petugas menghampirinya, tersangka berusaha untuk melarikan diri sehingga petugas terpaksa menyerempet tersangka. Dari tangan tersangka ditemukan puluhan bungkus kosong plastik transparan dan satu paket sedang narkoba jenis sabu yang sempat dibuang tersangka saat penyergapan. Menurut Wakapolres Batubara, Kompol Herwan Syaputra, petugas opsional Polsek Indrapura melakukan penangkapan pada malam hari di Jalan Jalinsum. Tersangka adalah bandar narkoba di Batubara dan saat di TKP, petugas telah memberikan peringatan kepada tersangka untuk berhenti, namun tersangka melakukan perlawanan. Tersangka mengaku sudah 2 bulan terakhir menjual narkoba. Kini tersangka beserta barang bukti diamankan petugas Polsek Indrapura dan tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 114 Ayat 1 dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Dalam rangka mengecek daripada kejadian tadi malam, itu tepat pukul 23.00 di Jalan-Jalan Jalinsum, Sumatera, ya, terjadi penangkapan terhadap salah satu bandar narkoba yang berada di Kabupaten Batubara ini. Bisa disingkat apa sebab dari petugas kita yang cedera? Pada saat itu kita ikuti dan ternyata sampai di TKP, kebetulan sudah diberikan aba-aba kepada tersangka, tetapi malah tersangka melarikan diri. Sehingga petugas kita, ada 3 personil dari Polsek Indrapura, langsung melakukan pengejaran terhadap tersangka. Dan pada saat terjadi pengejaran, salah satu kita langsung menghadang daripada tersangka. Alhamdulillah memang tertangkap, tetapi tersangka menabrakkan sepeda motor kepada personel kita yang sedang berada di lapangan. Baik untuk pelaku daripada narkoba ini dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu Pasal 114 Ayat 1 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Tikungan simpang padang syukur tuh. Simpang padang syukur. Lagi ngapain lo? Lagi naik kereta. Lagi naik kereta. Langsung dipepet itu bikin foto gue. Pulang nggak bawa terus baru kita tinggi. Oh jatuh. Pulang bawa. Udah berapa lama kau main di sabu? Untuk mengedar. Hah? Kalau untuk mengedar, baru mulai. Pakai sendiri nggak lama. Poya-poya sendiri aja ya gitu. Poya-poya juga nggak apa. Kadang malah nggak dapet. Jadi tepat pas make. Pas make. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Velkatri, Brata TV. Salam Tribrata.